Festival Anak Makassar bukan hanya mengajak anak-anak untuk mengikuti lomba dan mementaskan karya seni. Mereka juga diajak untuk bercita-cita setinggi-tingginya, belajar dengan rajin biar bisa menggapai cita-cita. Nah, Sobat Lemina merealisasikan pepatah lama yang seringkali kita dengar. Gantunglah cita-citamu setinggi langit dengan cara membuat sebuah pohon impian. Pohon ini dihiasi dengan foto aktivitas anak-anak yang kehidupannya tidak layak, namun tetap semangat untuk belajar. Pohon ini dipenuhi kertas yang tergantung dan bertuliskan sebuah semangat, pesan dan cita-cita dari peserta Festival Anak Makassar. Ada yang bercita-cita membahagiakan orang tua, ada pula yang memberi semangat untuk tekun dan giat belajar. Nah, untuk anak-anak seluruh Indonesia, jangan pernah patah semangat dan teruslah mengejar cita-citanya ya. Nah, pemirsa, ini dia pohon yang ada di Festival Anak ini. Jadi pohon ini dimana boleh dituliskan impian-impian kemudian digantungkan di pohon ini. Nah, Festival Anak ini sendiri adalah rangkaian acara yang dimana untuk memperingati Hari Anak Nasional dan tentunya memberikan apresiasi terhadap karya-karya anak bangsa saat ini agar bisa menjadi anak yang berbakti dan juga bisa memberikan apresiasinya terhadap bangsa Indonesia. Alsa Dawi, Juansa Yudhistira, V Channel. Ya, mohon maaf pemirsa, itu adalah mengenai pohon impian yang berada dalam festival yang dilaksanakan oleh Lemina.